Assalamualaikum, teman-teman. Alhamdulillah, ini dapat ide baru lagi. Ide baru lagi. Semoga ide ini bermanfaat buat kita semua. Ini idenya melihara kutir, budidaya kutir, tapi dengan cara yang terbaru pokoknya. Ya, ide. Medianya sederhana, teman-teman ya. Medianya cuma ini. Kayu. Kayu yang udah lama banget ini. Ini sebenarnya saya dapat di jalan ya, teman-teman ya. Yang bekas banjir, dia terbawa arus banjir, terus ada di pinggir jalan, saya ambil, saya belah tiga. Terus saya rendam. Tadinya tujuannya mau buat budidaya cana. Ya, ternyata kayu ini terapung nggak tenggelam, makanya saya rendam biar jadi berat terus nanti tenggelam gitu. Saya rendam sekitar 7 hari, airnya berubah jadi coklat, teman-teman. Tah ya, airnya berubah jadi coklat. Setelah airnya coklat, ya, setelah airnya coklat, saya masukin kutu air. Saya masukin kutu air ke dalamnya. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Kutu air itu nggak mati. Dia beranak pinak, teman-teman tuh. Saya masukin cuma Rp2.000 ya, Rp2.000 beli sengaja buat makan itu bayi gapi saya. Ternyata di sini beranak pinak, subhanallah. Ya. Bisa dilihat ya. Banyak banget. Usia kutu air udah 5 hari ini ya. Tadinya besar-besar, yang besar-besar pada mati mungkin ya. Nggak saya ambil sengaja, cuma ini yang kecil-kecilnya tambah banyak banget sekarang. Oke. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi inspirasi untuk budidaya kutu air, pakai ember. Pakai ember. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.